Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Vapers kawan gue. Di video kali ini kita bakal membahas salah satu varian terbaru dari Mr. Coffee. Ini dia Mr. Coffee Cheesecake by Indonesia Dream Juice dan 9 Naga Distribution. Ya, ini Mr. Coffee Cheesecake by IDJ dan 9 Naga. Ya, di sini rasanya ini cheesecake with topping coffee caramel. Jadi rasa kopinya itu nggak dihilangin. Salut sama Mr. Coffee, sama IDJ, sama 9 Naga, karena varian Mr. Coffee-nya ini dia ngeluarin terbaru. Jadi dia ada inovasi baru ya. Jadi dia kasih cheesecake di situ. Tapi kita bakal cobain. Rasa kopinya itu tipis atau tebel, nggak tahu dah. Kalau hilang sampai hilang rasa kopinya itu sayang sih. Karena ini kan varian Mr. Coffee. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung cobain aja dan kita lihat lebih dekat dulu dari Mr. Coffee Cheesecake. Ya, ini dia tampak dekat dari Mr. Coffee Cheesecake by IDJ dan 9 Naga Distribution. Jadi ini varian terbarunya dari Mr. Coffee, dan ini rasanya ini cheesecake, tapi rasa kopinya itu tetap ada, jadi nggak hilang. Salut sama Mr. Coffee-nya. Oke, jadi ini tampak packagingnya ini seperti ini. Di sini ada gambar orang minum kopi seperti biasa, terus ada tulisan Mr. Coffee. Terus bagian sini ada keterangannya ini. Nah, ini 60 mili, VGPG-nya ini 70-30. Terus di sini ada tulisan Mr. Coffee Cheesecake Series. Jadi ini varian cheesecake-nya. Nah, ini keterangan rasanya di sini. Cheesecake with topping coffee caramel, oke. Terus bagian sampingnya ini, nah ini ada gambar biji-biji kopi sama ada gambar cheesecake. Nah, ini ada gambar topping karamelnya. Terus di sini ada ingredients-nya. Kelihatan nggak? Oke. Di sini ada ingredients-nya, ada warning-nya juga. Ada logonya 9 Naga dan ada logonya IDJ. Jadi ada Instagramnya @9NagaDistribution dan @IDJOfficial. Oke, ini kita lihat dalamnya. Nah, ini keterangan nikotinnya ini 3 mg ya. Oke, kita langsung lihat dalamnya. Nah, oke, ini dia. Ya, kurang lebih kita fokusin. Oke, kurang lebih sama sih. Sama kayak di dusnya ini ada tulisan cheesecake with topping coffee caramel, ada gambar Mr. Coffee dan keterangan nikotin 3 mg. Cheesecake series 60 ml, VGPG 70-30, logonya IDJ sama logonya 9 Naga. Ingredients warning, ada Instagramnya juga. Oke, ini gambar cake-nya. Dan ada kopi, biji kopi, ada karamel. Oke, kita langsung cobain aja rasa dari Mr. Coffee ini. Gue juga penasaran, jadi kita langsung cobain aja. Ya, setelah terang lihat tampak dekat, sekarang terang langsung cobain aja rasanya ini seperti apa, oke? Jadi kita bakal cobain ini dan kita cium dulu. Untuk aromanya kita cium dulu. Aromanya sih kopi ya. Dari aromanya itu bau kopinya itu nggak hilang. Ya. Mantap. Jadi rasa kopinya itu mungkin masih ada di sini. Jadi kita cobain aja. Oke, untuk settingannya ini kita agak rubah sedikit ya. Jadi untuk settingannya ini mode-nya masih sama, Asmodus Ultroner, dan untuk RDA-nya kita pakai Dang. Dan untuk coilnya sendiri kita pakai Fuse Skeleton dari Higher Wire. Oke, kita langsung cobain aja. Ini rasa dari Mr. Coffee Cheesecake. Oke, kita cobain. Inovasinya ini sempurna sih. Aduh, nikmat banget dah. Oke. Untuk pertama kita bakal bilang kita salut sama Mr. Coffee karena rasa kopinya itu tetap ada di situ. Dia nggak hilang rasa kopinya. Dia rasa kopinya di sini masih ada. Itu yang pertama. Ini 3 mg ya, sayang banget sih.
kalau 6 mg pasti, aduh, ya udahlah. Ini bagi buat kita sendiri ya, pribadi. Jadi karena kita ini bahaya banget sih, udah nikotin junkie, jadi 3 mg itu udah nggak berasa, bahkan 6 pun udah nggak berasa lagi. Jadi bahaya banget, jangan ditiru ya teman-teman. Oke, kita ke liquidnya sekarang. Untuk 3 mg ya, 3 mg bagi kita ini soft. Untuk 3 mg ini soft. Dan untuk rasanya sendiri ini di inhale ini rasa cheesecake. Jadi cheesecake-nya itu berasa di inhale. Pas di exhale-nya baru si topping coffee-nya itu dapat di situ. Topping coffee-nya itu dapat dan ada perpaduan rasa karamel di situ. Jadi di situ ada rasa kopi sama rasa karamel bercampur, tapi rasa kopinya itu maksudnya rasa karamelnya itu tipis ya. Rasa karamelnya itu tipis dan di aftertaste-nya baru sih karamelnya itu ninggalin di lidah banget. Ini enak sih, enak banget sih. Sayang kalau nggak coba. Jadi ini recommended banget buat teman-teman semua, harus cobain ini. Mr. Coffee varian terbaru cheesecake. Jadi Mr. Coffee varian cheesecake. Ya ini nikmat lah. Hmm. 2020 selesai pas new normal dia ngeluarin varian. Jadi new varian cheesecake Mr. Coffee. Asik. Ya inovasi yang mantap sih. Ya pokoknya cobain sendirilah biar tahu rasanya kayak gimana. Oke, jadi begitu dulu. Gak bisa ngomong lagi karena ya ini emang enak sih. Oke, ayam. Oke, jadi begitu dulu kita sekenal tentang ayam lagi. Oke, jadi begitu dulu kita sekenal tentang Mr. Coffee Cheesecake by Indonesia Dream Juice dan 9 Naga Distribution. Nanti termogra pulang di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.